Welcome to my channel. Di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup lagi, tapi berbeda dengan yang sebelumnya. Sesuai judul lah ya, kalian juga tahu aku mau bikin tutorial makeup ala selebgram hits yaitu Kak Hamidah Rahmayanti. Karena aku tuh terinspirasi banget pengen makeup kayak Kak Hamidah gitu, karena seperti yang aku tahu makeupnya tuh simpel-simpel banget, tapi lucu gitu loh guys, fresh gitu. Jadi aku pengen nyoba look yang sama kayak Kak Hamidah, walaupun ya mungkin gak akan mirip-mirip banget karena muka kita jelas jauh berbeda guys, jauh banget. Jadi daripada banyak cincong, yuk kita mulai aja tutorialnya guys. Nah di sini aku mau pakai ini dulu, si bio oil ini di muka aku, karena makeup Kak Hamidah tuh kayak glowing-glowing gitu guys. Jadi aku pengen pakai ini dulu biar muka aku glowing, nantinya lebih lembab gitu. Tak usap-usap dulu. Nah setelah ini lanjut aku mau pakai foundation dari makeovernya, tapi kita pakainya dikit aja karena Kak Hamidah tuh makeupnya yang super natural gitu, jadi kita harus bikin yang natural juga ya gitu. Ya, ditap-tap aja guys. Terus kita blend ya guys si foundationnya ini. Maaf ya guys kalau aku ngeblendnya kayak nggak beraturan gitu. Ya udah deh, yang penting aku blend. Ini hasilnya setelah aku blend. Terus aku mau tambahin foundation yang sedikit agak terang di bawah mata aku karena aku nggak ada concealer. Jadi di sini aku mau pakai foundation liquid dari Madame G ini karena ini tuh warnanya agak sedikit lebih terang dan keterangan juga di muka aku. Sedikit aja ya guys. Kurang lebih hasilnya gini. Terus aku mau lanjut ngalis dulu. Nah yang aku tahu Kak Hamidah tuh bentuk alisnya kayak ala-ala Korea gitu loh guys, yang lurus gitu. Semoga aja aku bisa buat alis ala Koreanya. Ya aku pakai alis dari Madame G. Kita sikat dulu si alisnya seperti biasa guys. Kok aku deg-degan ya guys, kita bingkai sesuai dengan alisnya Kak Hamidah yaitu alis Korea. Nah kurang lebih gini hasilnya, tapi ini bakal aku rapiin lagi pak biar lebih mirip kayak alisnya Kak Hamidah yang Korea-Korea gitu. Santai aja guys. Jadi ini hasilnya, mirip gak sih guys? Pusing aku tuh. Kurang lebih mirip lah ya, udah kayak Korea-Korea gitu. Terus udah gini aku mau lanjut ke mata. Biasanya Kak Hamidah tuh pakai eyeshadow yang warnanya coklat gitu, jadi aku juga mau pakai eyeshadow yang warnanya coklat. Aku mau pakai eyeshadow palette ini. Sebenarnya ini bisa untuk alis, tapi aku mau pakai buat pakai eyeshadow. Kita blend. Maafkan aku ya guys yang banyak gaya ini.
Nah, jadi ini ya guys, hasil eyeshadow-nya. Terus aku mau tambahin sedikit glitter di sini. Glitternya tuh kayak warna silver-silver gitu. Jadi aku mau pakai glitter yang warna ini. Di sini. Kita akan buat semirip mungkin dengan kamidah. Nah, setelah eyeshadow-nya beres, aku mau lanjut ke bulu mata. Dan yang aku tahu Kak Midah tuh nggak pernah pakai bulu mata palsu gitu ya guys, jadi cuman pakai maskara aja. Jadi aku mau jepit bulu mata aku biar lebih lentik gitu. Jepit yang sebelah lagi guys. Ini udah lumayan lentik. Aku mau pakai maskaranya. Nah, udah gini mau aku jepit ulang lagi biar kelihatan lebih panjang dan lentik gitu. Aku mau tambahin sedikit glitter di ini aku. Ini buat mempercantik aja. Nah, setelah alis dan mata selesai, aku mau pakai blush on. Nah, Kak Hamidah tuh pakai blush on itu ciri khasnya tuh ya kayak nyebrang ke hidung gitu, jadi kayak namanya tuh blush on panas dingin kalau nggak salah, kayak yang meriang gitu guys, tapi kesannya tuh tetap bagus gitu, kayak lucu gitu, fresh. Sini aku mau pakai blush on cair dari O2O. Pakai dikit dulu ya guys. Ini aku blend pakai beauty blender ya. Blush on panas dingin guys. Aku bakal pakai bedak tabur tapi kayak sedikit aja gitu guys biar lebih natural. Di sini kita pakai bedak taburnya menggunakan brush biar nggak dempul. Terus aku mau tambahin sedikit highlighter di hidung aku yang lebih kelihatan glowing-glowing gitu seperti Kak Hamidah. Nah, setelah ini aku mau lanjut pakai lipstick. Dan biasanya Kak Hamidah tuh pakai lipsticknya yang warna pucat gitu, terus kayak di ombre. Di sini aku mau pakai lipstick yang biasa aku pakai, yaitu dari Wardah, tapi kalau masih kurang pucat aku mau tambahin sedikit bedak biar kelihatannya lebih pucat. Kita
tunggu sampai kering dulu ya guys. Nah setelah kering itu jadinya gini, pucat lah ya gitu. Terus aku mau ombre pakai lipstick yang kedua. Ini aku pakai lipstick dari Yu. Kita pakai di bagian tengahnya aja guys. Nah jadi kayak gini guys hasil akhirnya. Gimana menurut kalian, apakah udah mirip dengan Kak Hamidah? Aku mau benerin kerudung aku dulu biar lebih mirip dengan Kak Hamidah. Nah jadi ini hasil akhirnya. Aku suka banget sih sama look ini guys, jujur. Jadi kelihatan lebih glowing tapi fresh gitu. Ada motor lewat. Gimana menurut kalian, apakah aku udah mirip dengan Kak Hamidah? Ya sedikit lah ya, dengan blush on panas dinginnya, alis ala Koreanya. Aku suka banget dengan look ini guys. Kalian bisa coba di rumah karena ini sesimpel itu, dan pokoknya kalian juga pasti bisa bikin look kayak Kak Hamidah ini. Semoga kalian suka sama videonya dan video ini bisa bermanfaat buat kalian para ukti-uktiku yang hobi make up kayak aku. Jadi segini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya nanti. Dan buat kalian juga komen di bawah, aku nanti harus bikin tutorial makeup kayak gimana lagi. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next video.